menghormati keputusan yang kemudian dikeluarkan oleh KPK, sehingga saya juga mohon doa dari seluruh masyarakat Sidoarjo, termasuk terkait dengan langkah-langkah lebih lanjut, mungkin nanti bisa detailing lagi bersama teman-teman dari tim pengacara kami. Jadi secara umum kami ingin sampaikan bahwa menghormati segala keputusan yang kemudian dikeluarkan oleh KPK. Itu ya. Kemudian ada pra-peradilan. Nah, itu nanti detailingnya ada di pengacara. Nanti mungkin akan kami siapkan waktu bagi dengan semua agar kemudian bisa melakukan wawancara langsung dengan beliau semua. Yang jelas bahwa proses ini kami hormati, dan kemudian karena negara hukum masih banyak yang kemudian bisa ditempuh dan sebagainya, maka secara umum kami sampaikan bahwa kami menghormati keputusan yang dikeluarkan oleh KPK.